Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati syaikhuna wa sahibuna, tuan guru kita Ustaz Kiai Haji Muhammad Abdus Syukur, Ustaz Abdus Syukur Syekh Abdul Rashid, Ustaz Abdul Somad, tiga Abdul bersatu dalam hari. Allahu Akbar. Sama-sama kita hormati Ibu Lia, Ibu Rina, Ibu Silvana, Ibu Rusli. Tuh lama saya ngapalnya tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak dapat saya sebut satu persatu, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hidup indah bersama Al-Quran dan Sunnah. Apa bedanya hidup setelah ada Quran dengan sebelum ada Quran? Itu babi. Ustaz gak boleh ngomong babi di masjid. Terus ngomongnya apa? Orang namanya babi, ya babi. Itu babi. Ditusuk pakai besi. Ditusuk pakai besi, keluar darahnya, lalu dicampur sama khamar, diminum mereka. Bayangkan itu, membayangkannya aja kita mual. Darah babi, keluar ditusuk besi panas, dituang ke dalam gelas, dicampur sama khamar, mereka minum. Jijik. Maka datanglah Al-Quran. Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amalis syaitan, perbuatan setan. Wajitan ibu. Maka orang Islam dilarang meminum najis, darah kotor. Potong ayam, darahnya ditampung dalam mangkok. Habis itu beku. Setelah beku dipotong-potong, dimasak sama toco. Haram. Tak boleh. Mereka tidak potong sapi. Sapi itu cuman ditembak pakai alat seperti pistol, tapi pelurunya enggak keluar. Namanya stunning, tembak. Setelah ditembak, sapi itu pun bodoh, kemudian mati. Stunning tidak boleh lebih dari 7. Ada angkanya 7. Kalau 8 mati. Tapi kalau 7, dia hanya sekedar bodoh saja. Ibu, kalau suaminya galak-galak, tembak pakai stunning. Mas, adik pergi pengajian dulu ya. Ya, ngepel ya, ya, mandiin anak ya, ya. Lalu kemudian sapi tadi mati, darahnya tidak keluar. Di dalam darah itu banyak bakteri penyakit. Lalu kemudian dagingnya dipotong-potong. Setelah potong diletakkan di atas api, bolak-balik, 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 langsung masuk ke dalam roti, apa namanya, barbecue. Setelah itu dimakan, tidak baca doa, yummy. Setelah itu kena penyakit namanya sapi gila, mad cow. Cow sapi, mad gila, mad cow sapi gila. Menanduk sana, nanduk sini. Nyepak sana, nendang sini. Itu akibat makan sapi gila. Makanya datanglah Islam, dipotong leher sapi. Bismillah, Wallahu Akbar. Maka darahnya habis tumpah semua. Dua urat mesti putus. Satu urat nafas, satu urat makan. Urat makannya putus, urat nafasnya enggak putus. Setelah talinya dibuka, sapinya tegak lagi. Lalu yang motong ini enggak punya ilmu motong. Ketika ditanya, "Loh, kok sapinya tegak berdiri lagi?" Nampaknya sapinya kerasukan jin. Kata jin, "Aku enggak mau ganggu sapi." Dia yang enggak punya ilmu motong.
saya ilmu motong faham, tahu dua urat mesti putus dan goloknya ada di rumah. Saya beli sengaja golok untuk motong, tapi sampai sekarang belum pernah saya potong. Karena saya ini orangnya lembut, tak sampai hati melihat sapi mati. Tapi kalau sudah dimasak, tak sampai hati kalau tidak dihabiskan. Nah, setelah sapi dipotong, darahnya keluar habis, bersih. Lalu kemudian dipotong dagingnya, dicuci. Dicuci, kalau tidak dicuci, haram. Karena ada darahnya, najis, bercampur dengan najis, mutanajis. Maka dicuci bersih. Cuci pertama, darah. Cuci kedua, agak bercampur darah. Cuci ketiga, mulai agak bersih. Cuci keempat, bening. Saya kalau nyuci daging sapi 4 kali. Kenapa? Saya di keluarga enggak punya saudara perempuan. Abdul Somad anak pertama, adik saya laki-laki. Kami adik beradik 2 orang. Mak saya dari kecil mengajarkan saya masak dan nyuci karena enggak punya anak perempuan. Abdul Somad, kalau kamu nyuci daging ayam, nyucinya 2 kali. Kalau sapi 4 kali. Kok 2 kali, Mak? Karena kakinya 2. Sapi kok 4 kali? Karena kakinya 4. Karena kita anak-anak enggak berani nanya dalilnya apa? Mana dalil-dalil Quran dan Sunnah? Enggak tahu, pokoknya cuci. Sekarang baru saya paham. Ternyata ayam cukup 2 kali, karena darahnya enggak banyak. Tapi kalau sapi darahnya banyak, cuci. Setelah bersih, barulah dimasak matang. Bukan daging berlumur darah dibolak-balik di atas api lalu masuk roti. Dan setelah matang, dimasak pakai bismillah. Makannya pun pakai bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Makanya doa yang diajarkan oleh Ustaz Kiai Haji Muhammad Abdus Syukur, Allahumma inni as'aluka ilman nafian, ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa? Ilmu tentang Quran, ilmu tentang hadis, bahwa haram makan darah, haram makan babi. Orang yang makan babi, maka sifat babi turun kepada dia. Gimana sifat babi? Seruduk. Sifat anjing, makan anjing, turun kepada dia. Salah satu sifat anjing, kalau dikelakson, melihat ke belakang. Kalau sapi enggak, pen, lari dia. Nanti kalau ada bapak klakson, dia enggak ke belakang, itu makan anjing. Enggak semua. Nah, anjing bahasa Inggrisnya dog. Hot dog, anjing kepanasan. Itu yang dimakan. Apa enggak kepanasan aja bawa? Orang barat pun ternyata tidak makan anjing. Makanya dia heran kalau ada ngelihat orang makan anjing. Kamu makan anjing kamu. Masa mainan kamu makan? Tapi orang Islam diajarkan ini semua haram. Bertaring haram. Melata hidup di 2 alam. Di air, di darat, hidup haram. Tapi ada orang-orang yang menghalalkan semua yang melata halal, kecuali kereta api, itu pun karena keras. Semua yang berkaki 4 halal, kecuali meja, itu pun karena keras. Dalam Islam diharamkan. Ini agama mengajarkan indah hidup bersama Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu 2 perkara. Intamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2, lam tadillu abada, kamu tak akan sesat selamanya. Kitaballah Al-Quran, wasunnati, hadis riwayat Muwatta Malik dan Mustadrak Al-Hakim. Ada 1 lagi, wa itrati ahli baiti, Al-Quran dan ahli bait, para habaib, Habib Umar bin Hafiz, Habib Syatiri, Habib Mashur Al-Adani, dan para habaib keturunan Nabi Muhammad, Habib Ahlus Sunnah Wal Jamaah, bermazhab Syafi'i, berakidah Ash'ari, dari Hadramaut, Tarim. Kenapa mereka disebut Nabi? Berpegang kamu dengan Quran. Dan para ulama Ahlul Bait, kenapa? Kata Imam Nawawi alasannya, litamassukihim bisunnah, karena mereka berpegang teguh dengan sunnah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
siapa yang berpegang dengan sunnah, ikutilah dia. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sunnah khulafa'ir rasyidin min ba'di, sesudah aku, addu 'alaiha bin nawajiz. Gigit pakai gigi geraham, minum pakai tangan kanan. Idza akala ahadukum falyakul biyamini, kalau makan makan pakai tangan kanan. Wa idza shariba ahadukum falyashrab biyamini, kalau minum minum pakai tangan kanan. Wa idza fa inna syaitan, karena syaitan, akala bisimali, makan tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Tapi sebelum minum plastiknya dibuka dulu. Kan mau mempraktikkan gimana minum tangan kanan. Caranya gini. Baru bismillah. Bismillah, sebut nama Allah. Paling pendek bismillah, maka minum berubah menjadi ibadah. Masya Allah. Gimana rasanya Pak Ustaz? Susah diceritakan dengan kata-kata. Lam ya'rif man lam yadhuq, siapa yang tak pernah merasakannya maka dia tak tahu rasanya. Dan rasa ketika diceritakan dengan kata-kata pasti berdusta, karena kata tak pernah bisa mewakili rasa. Jawabannya bukan so sweet. Makanya ketika seorang suami berkata kepada istrinya, menceritakan tentang rasa yang ada di dalam hatinya, apa kata dia? Oh Adinda, kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Apa kata istrinya? Bohong, 50 tahun aja udah bengek, 1000 tahun kau katakan. Begitulah orang kalau mengungkapkan kata, karena kata tak bisa mewakili rasa, karena kata terlalu miskin. Lalu kalau begitu bagaimana? Pilihlah kata-kata yang indah menurut Al-Quran, Al-Hadis. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kata-kata yang indah. Lihatlah bagaimana Nabi berkata, lembut, lemah, baik tutur kata, sopan santun. Nabi tak pernah memanggil nama istrinya Aisyah. Pernah. Apa kata dia? Ya Humaira, ya Humaira, wahai engkau yang putih kemerah-merahan. Tadi minum sudah saya tunjukkan. Putih kemerahan gimana? Ya, gini. Ini sawo matang hampir busuk. Aisyah itu kulitnya putih kemerah-merahan. Kalau kena cahaya matahari, memerah dia. Bahasa Arabnya Humaira, wahai engkau yang putih kemerahan. Kenapa tidak panggil nama? Karena perempuan sangat berkesan ketika dipanggil dengan gelaran yang indah. Oh my sweet darling, oh my Hello Kitty. Itu kucing tuh Pak Ustaz. Maka panggillah dia dengan nama Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu. Khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, aku orang paling baik kepada istriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang Arab jahiliyah memandang perempuan itu seperti benda. Kalau mati seorang bapak, istrinya banyak, do re mi fa sol la si do, do mi la sol fa mi re do. Karena waktu itu mereka punya mazhab poligami unlimited edition. Kalau seorang bapak punya anak tertua, habis itu istrinya sampai 20, maka istri yang terakhir boleh diwarisi oleh anak pertama. Ini agama gila. Maka dalam Islam, ketika kita punya ibu tiri, maka ibu tiri kita itu adalah ibu kita. Yang boleh kita tinggalkan cuma ibu kota, ibu tiri jangan. Nah, maka dalam Islam diharamkan menikahi ibu tiri, karena dia adalah istri bapak kita. Lalu kemudian ada urutan nasab, ada urutan mahram, ada kemuliaan, ada kehormatan. Indah hidup bersama Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu perempuan diperjualbelikan, ibu-ibu dimuliakan. Ini sejak kapan? Sejak lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu hari ibu paling tidak berselawat 100 kali. Kenapa? Karena gara-gara Nabi Muhammad lah ibu dimuliakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Bangun tidur, ibu selawat banyak-banyak. Nanti kalau bapak ngajak ngobrol, bu, gimana sarapan kita pagi ini? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Kenapa ibu banyak solawat? Karena dialah yang sudah mengangkat martabatku. Dia yang mengangkat derajat perempuan. Dulu perempuan kalau orang mati diwariskan perempuan seperti harta. Tapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, ibu bukan diwariskan, malah ibu dapat harta warisan. Berapa jatah kami, Pak Ustaz? Nih bocoran soal. Kalau suami ibu meninggal, ibu dapat 1/8. Kebetulan suami ibu punya harta warisan 1M, 1 miliar. Maka ibu dapat 1/8 dari 1 miliar. Berapa? 125 juta. Itu kalau tidak pakai hukum gono gini. Ada hukum kompilasi hukum Islam Indonesia namanya gono gini. Apa arti gono gini? Aku begono, kau begini. Gono gini, begini ceritanya. Seorang suami menikah dengan seorang perempuan tahun 2017 mati. Maka harta yang dicari bersama selama menikah dibagi dua, karena mereka dianggap musyarakah, berkongsi mencari harta bersama. Maka ketika suami meninggal, maka dibagi dua. 1M, ibu dapat berapa? 500 juta. Bapak dapat 500 juta. Dari 500 juta dikeluarkan lagi 1/8 kalau ada anak. Maka 125 bagi 2 lebih kurang 60 sekian. 60 tambah 500, ibu dapat bulat 560 juta. Catat biar tahu jatahnya berapa nanti pulang. Bu, suami ibu meninggal, alhamdulillah 560 sudah di tangan. Dulu perempuan diwariskan seperti benda, tapi setelah dia datang, dialah yang mengangkat derajat perempuan. Dulu perempuan tidak perlu tutup kepala, dulu perempuan tidak perlu terbuka, perempuan dibuka. Sekarang kalau kita beli buah, mau yang tertutup apa terbuka? Tutup. Saya kenapa mau minum ini? Karena tertutup tadi. Tutup lagi. Nah, biar aja terbuka. Maka kita mau yang tertutup. Ini masjid tertutup. Oh, indahnya masjid. Luar biasa. Memandang ke atas seperti dekat dari Sidratul Muntaha. Langit terbelah. Masya Allah. Bapak Ibu, itu langit dan keliling bidadari-bidadari. Luar biasa. Bisa aja Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka dengan Islam kita mulia, perempuan dimuliakan. Dulu anak-anak tidak ada dimuliakan. Aku punya anak 10 orang laki-laki, tidak satu pun pernah kucium, kata Aqra, Habis bin Aqra, orang Arab Badui, hatinya keras, sifatnya, karakter, tabiatnya keras. Tidak mau mencium anak-anak. 10 anaknya tidak pernah dia cium. Di Indonesia, sepreman-premannya, kumis tebal, pakai tatu, tapi mata sangar. Tapi kalau sudah nampak anak kecil, hilang premannya. Ini orang Arab Badui keras. Nabi mencium Sayyidina Al-Hasan, Nabi mencium Sayyidina Al-Husain, anak Sayyidatuna Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal Hasan wal Husain, sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, sayyida syababi ahli jannah, pemimpin pemuda penghuni surga. Anak-anak muda yang sekarang istiqamah, kalian akan masuk surga dipimpin oleh Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Gantengnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicium Nabi. Apa kata Nabi? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, man lam yarham la yurham. Siapa yang tak ada rasa kasih sayang dalam hatinya, maka tidak akan turun kasih sayang Allah kepadanya. Maka kalau ibu punya kekuasaan, direktur,
pimpinan perusahaan, punya security, punya supir, punya office boy, punya pembantu, punya tukang cuci, tukang masak, rajin salat, rajin puasa, rajin pergi haji, tapi gaji mereka tidak dibayar tepat waktu, maka zalim, tak ada rahmat dalam hati. Siapa yang menolong ini? Islam. Utul ajira ajrahu qabla an yajifa araku. Bayar gaji karyawanmu sebelum kering keringatnya. Sebelum kering keringatnya. Nanti ibu pulang dari sini ambil tisu, lihat tukang masak. Begitu keringatnya belum kering, bayar gajinya langsung. Ini kata-kata ungkapan. Maknanya apa? Cepat bayar gajinya. Kalau biasa gajinya per bulan tanggal 31, tanggal 1, dia bayar sebelum tanggal 1. Bukan masalah keringat ini. Karena ada pekerjaan yang gak berkeringat sama sekali. Orang dia di ruang pakai AC, gak ada keringatnya. Ini kata-kata ungkapan. Dulu kalau sudah pembantu, maka dipukul, ditempeleng, dicambuk, dihina. Heh, kamu tidak ada apa-apanya. Tapi setelah Islam datang, manusia dimuliakan. Dulu yang paling mulia Quraisy. Di bawah Quraisy, Arab non Quraisy. Di bawah Arab non Quraisy, orang yang bukan Arab, Romawi, Persia, kulit putih. Di bawah itu orang kulit hitam. Di bawah itu budak hamba sahaya. Tapi setelah Islam datang, tidak dilihat mana yang Arab, mana yang bukan Arab, mana yang Quraisy, mana yang bukan Quraisy. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah, kembali kepada tanah. Ibu, bapak kalau pergi umrah, berdoa di samping Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika la. Tengok sebelah kanan, wih putih. Tengok sebelah kiri, pantat kuali. Mana yang lebih mulia di sisi Allah? Yang putih seperti telur ayam rebus atau yang pantat kuali? Inna akramakum indallah askakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nih, apakah Abdul Somad yang di atas kursi ini yang mulia? Tidak. Apakah Syekh Rashid dia duduk di bawah umurnya masih kecil tidak mulia? Kalau diperiksa kepalanya, lebih mulia Syekh Rashid daripada saya. Kenapa? Karena kalau diklik kanan kepalanya nampak 30 juz. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-Anfal, Taha, Yasin, An-Naba, Mutaffifin, ada semua. Abdul Somad di dalamnya juz 30. Diklik Al-Baqarah muncul sapi betina. Al-alimu kabirun wa inkana saghiran. Orang yang berilmu dia akan besar walaupun dia masih anak kecil. Wal jahilu saghirun, sedangkan orang yang jahil itu akan dipandang kecil. Wa inkana kabiran, walaupun usianya sudah banyak. Karena dalam Islam yang dilihat adalah what is in your mind, apa yang ada dalam kepalamu. Dibelah kepala sapi putih, dibelah kepala ayam putih, dibelah kepala manusia putih, isi benak di dalam putih. Tapi yang dilihat itu bukan itu, tapi maknawi, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka silakan berilmu, tapi ilmu yang membawa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Setelah dapat ilmu yang membuat takut, takut curang timbangan, takut makan gaji security, takut makan gaji tukang cuci, takut makan gaji orang susah, takut makan gaji tukang gali parit, takut makan gaji tukang rumah. Setelah dapat ilmu takut, takut, takut pada Allah, barulah yang kedua, wa rizqan tayyiban, rezekinya tayyib. Dulu kalau disebut tayyib baik, sekarang tayyib enggak pulang-pulang. Ini lagu-lagu ini merusak nama-nama Islam. Orang semuanya minta thayyib. Yang dimakan itu apa? Halalan thayyibah.
dulu kalau ada qari ngaji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Taib, taib. Sekarang enggak ada lagi yang berani nyebut taib. Taib, enggak pulang-pulang Pak Ustaz. Oleh sebab itu makna taib apa dia? La yashubuhu khalalun wala aibun. Tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya. Maka orang yang berilmu, ngerti Quran, ngerti sunnah, jangan curang, jangan bohong. Pergilah ibu ke pasar belanja. Begitu ibu belanja, tidak di supermarket, di pasar tradisional, nimbang sendiri, maka matanya tajam. Kurang. Ini sudah lengkap 10 ons, Bu. 1 onsnya 100 gram, Bu. Begitu pulang ditimbang di rumah 9 ons setengah. Curang. Satu ayat, satu surat untuk timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka beli barang, mereka mau lengkap sempurna. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka yang jual barang, mereka yang nimbang, mereka curang pada orang lain. Timbangan padi bohong, timbangan beras bohong, timbangan cabai bohong, timbangan ikan bohong. Satu-satunya timbangan yang jujur, timbangan Posyandu. Maka ilmu yang dituntut adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Setelah ilmunya baik, barulah rezekinya baik. Wa rizqan tayyiban. Jujur dia berdagang, jujur dia bisnis, akhirnya untung. Kebetulan namanya Ari Untung. Dapat rezeki yang tayyib, dia pun pergi ke Mekah. Kebetulan pembimbingnya orang Medan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Datang orang Jawa, sampean kok keras, Pak. Kene aku sing labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Ah kau begitu pula bunyi kau talbiyah. Mari aku yang labbaik Allahumma labbaik. Ada orang yang makan uang haram. Dulu namanya uang tunjangan. Sekarang bukan cuma uang tunjang, uang sundul, uang sipak, uang tanduk, uang sikut. Akhirnya uang ini dibawa ciduk sana. Jurusnya jurus gayung. Ambil sana. Jurus tupai, lompat sana. Akhirnya duit haram ini dibawa ke Makkah. Sampai ke Makkah nangis, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Engkau tidak dapat panggilan, engkau tidak dapat kebahagiaan, engkau tidak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Jangan heran pulang dari haji enggak ada perubahan sama sekali. Saya heran nengok Pak Haji itu, Pak Ustaz. Kenapa? Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek, sekarang enggak pakai celana sama sekali. Ini tiga sudah sepasang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Warizqan taiba, kalau ilmunya benar, rezekinya bersih barokah. Kalau rezekinya barokah, wa amalan mutaqabbala, amalnya diterima. Kalau ilmunya enggak benar, rezekinya kotor, amalnya tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang mengaji bukan cari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Sampean kerjanya apa? Koruptor. Sampean kerjanya apa? Tipu-tipu, bohong-bohong. Tenang, kamu bisa masuk surga dengan syarat kamu harus bayar mahar. Wani piro? Ini ilmu tidak benar. Sepaket. Ilmu tidak benar, rezekinya kotor jahat,
dan yang paling fatal menyangka sudah beramal padahal amalnya tak diterima Allah. Ini yang disindir Allah dalam juz 15. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka berbuat baik tapi sebenarnya mereka tidak berbuat baik. Hari ini alhamdulillah, kenapa kita makan yang halal? Hidup indah bersama Quran dan Sunnah. Kenapa enggak makan minum darah babi? Hidup indah karena Quran dan Sunnah. Kenapa enggak nipu-nipu timbangan? Hidup indah bersama Quran dan Sunnah. Tadi saya datang suara bacaan qori kita, Masya Allah, sampai di dalam diajarkan doa langsung oleh Ustadz Kiai Haji Muhammad Abdus Syukur, langsung doa dari mulut beliau. Itu artinya apa? Antum sudah dapat ijazah, bukan dari buku. Sekarang orang ada belajar, kamu dapat doa ini dari mana? www.google.com. Guru kamu siapa? Saya dapatnya dari kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari dapat dari gurunya, namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari gurunya, namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari gurunya, namanya Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari gurunya, namanya Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari gurunya, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari gurunya, guru segala guru, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang enggak bersanad. Kamu belajar dari mana? Langsung ke Nabi. Loh, kok bisa ente langsung ke Nabi? Ente ketemu sama Nabi? Enggak. Lalu gimana? Dari YouTube. Boleh. Banyak jamaah kenal dengan saya tapi enggak pernah ketemu dengan saya. Ternyata saya dapat ijazah doa. Ustaz, waktu kita habis. Maka ngaji. Datang Ustaz Arifin Ilham, ngaji. Datang Habib Taufik As-Segab, ngaji. Datang Ustaz Kiai Haji Muhammad Abdus Syukur, ngaji. Yang penting ngaji, yang penting ngaji. Kalau enggak paham, nanya Ustaz Abdul Somad. Saya selalu dengar ceramah Ustaz. Sampai tadi malam jam 2 saya dengar ceramah Ustaz. Saya pergi makan di rumah makan. Pas senang rumah makan, datang bapak-bapak. Ustaz Somad ya? Iya. Alhamdulillah Pak Ustaz, baru tadi malam nonton ceramah Ustaz sampai jam 2. Sampai enggak sholat subuh tadi. Ini enggak benar. Dengar pengajian kok enggak sholat subuh. Makanya ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat tentang Quran dan Sunnah. Setelah itu berikan kami rezeki yang barakah dan berikan kami amal yang diterima. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wa la aiban illa satartah. Segala aib